Alright guys, kita balik ke... Welcome to Be Back With Me, ya guys. Welcome to Be Back With Me. Waduh, kita balik lagi di CS Heaven antara tim biru dan tim Oyen, Uldera dan tim Solata di sana ya. Waduh, Solata ya, waduh namanya di sana ya. Dan seperti kita udah masuk di rawana pertama kita dari Sang Abil dan Suyap ya. Dan satu playernya dari teman-teman MPO nih guys, Taba dan Van Debil ya di sana ya. Dan kita lihat dari Sang Taba di sini, hati-hati Taba kanan ibu. Hati-hati di situ sendiri satu player dari Sang Pandebel Joyce, coba untuk menunggu satu player berada di arah belakang. Coba untuk digeberkan beberapa hantam dahsyat udah diberikan. Suya terpaksa udah ready sekarat banget. Coba untuk ngedekoy ya guys ya. Ngedekoy dulu, jangan sampai ada lubang di sana ya guys ya. Kalau ada lubang bahaya, tersodok nanti kau. Dan mulai dari Sang Abil kembali survive. Satu dan cuma dahsyat diberikan. Pop up dulu lagi. Satu player nampaknya sudah tersudut di area sebelahnya diberikan teman lagi, jump shoot again, dicoba untuk dicari lagi, dikejar lagi nih pada akhirnya. Satu player berhasil terkena down, satu player again, udah langsung saya deras, dua player coba terpisah lagi karena di belakang dan pada akhirnya. Aduh, itu cekrek ya guys ya, waduh. Mantap nih ya guys ya, dari Abil dan Suyat ya, waduh, MPO ya ditabrak gitu ya, tabahkan hatimu ya. MPO Taba ya namanya di sana ya. Oke, digeber-geber dulu ya. Waduh, dicekrek-cekrek dulu nih dari Abil nih. Waduh, Abil nih bos. Single dong, anti geter bro di. Perkenalkan nama saya Abil. Saya suka menggunakan shotgun biru. Gak jelas ya. Itulah ya guys, kegabutan caster ya. Oke, dan kita lihat dari Sang Abil yang udah langsung saya coba untuk melakukan upaya rush dengan satu skill Allah yang udah dilepaskan. Satu dan cuma diberikan Aimar Rosbit, sedangkan satu player dari Sang Suya. Hati-hati di counter dengan dua player sekaligus. Abil masuk menjumpsuit satu player, Aimar Rosbit harus mendapatkan beberapa tapping yang balapan. Dan pada akhirnya secepat itu Brody dicekrek-cekrek. Waduh, shotgunku biru di bos. Saya cinta aqua gitu ya judulnya di sana ya. Shotgun biru di boy, anti gedor gitu ya dari Sang Abil di sana. Sedangkan Sang Suyat di sini menggunakan shotgun Reaper ya, atau shotgun ungu-ungu janda ya. Oke, dia tahu di spek loh. Aduh, dia tahu loh casternya cewek loh. Aduh, sesakit itu ke hatimu Suyat gitu ya, sampai patah hati kau di sana ya. Gila ini kalau pakai helm level 4, gila. Kejam sekali, nggak headshot ya guys ya. Oke, dan kita lihat sepertinya teman-teman dari tim Orange di sana masih tertahan di area sisi home base. Ngapain menahan, mengundang saja provider tim biru bakal coba untuk maju. Dan kita lihat saling adil, udah langsung saja memberikan satu lantai dari shot. Dan langsung lihat di sini coba untuk menunggu di area keluar. Dan kita lihat satu player berhasil dapetin Kyle Sang Abil. Semudah itu bestie, semudah itu, sepertinya gak dikasih upaya perlawanan ya guys ya. Masa mau 7-0 anjay, jangan gitulah ya tim Oyen, sudah cukup ya, jangan nyetrol lagi. Udah 3-0 nih, jangan biarkan 4-0. Kalau masih 3-0 nih masih 50-50 ya guys ya. Masih bisa dibalap, masih bisa enggak gitu ya. Jadi masih 50-50 gitu persentasenya. Tapi kalau udah 4-0 berat. Berat banget sih kalau menurut aku ya guys ya. Iya kak, iya gitu ya. Oke, dan kita masih bersama Sang Suyat di sini seperti balik coba untuk maju duluan. Dengan satu skill alum sudah berpisah di Sang Player, coba terjawab sedikit saja. Hati-hati Brody, satu gol dibuka begitu saja ternyata tembus dari Sang Suyat di sini. Pokoknya coba untuk mencari lagi, mengajar lagi satu player berada di area sudut belakang. Kembali coba untuk medical kit terlebih dahulu. Sedangkan di area sudut belakang dari Sang Tau, langsung dapatkan begitu saja Suyat. Oh, coba untuk ke pre-sale dulu bos. Suyat di sini ada Suyat, jangan lari ya. Waduh, ditanting dulu ya guys ya. Ini sulit kalau udah 4-0, sulit sih ya. Ayo tim Oyen, tunjukkan kalau kau tuh bisa gitu ya. Bisa turu nggak tuh? Masa semudah itu cok, 4-0 nih, masa mau dikasih 7-0? Kasihlah perlawanan gitu ya kan, kasih poin 2-3 gitu atau berapa gitu ya.
Oke, dan kita lihat dari Sang Su ya dengan shotgun Reaper anti gemeternya. Biar kalian coba maju, sudah terhapus ada beberapa player sih dengan Abel pun jadi sudah langsung saya coba untuk kejar dengan satu player Sang Su ya sih coba untuk menunggu digeberkan lagi. Coba tuh jam shot again. Satu papa bola lagi ayo ibu kak. Karena dua player coba tercounter seorang Su ya di sana dua versus satu Brody. Dari seorang saya Abel berhasil dapetin seorang Abel masih ada Sang Su ya terkurung di area si dalam kembali fight ke area di depan. Ayo bro di hati-hati. Hati-hati bos, kedua player di sana sudah ternampak. Dia karena susah ini all in begitu saja Suyat dengan cukup licin gerakannya masih coba untuk menggocek-gocek dulu beberapa player berada di area di depan diberikan satu hantaman lagi namun tidak ada yang kena. Digaskan lagi satu player di jumpsuit beberapa XP berkurang coba untuk memutar keluar circle zona kembali pop up global lagi menahan lagi cukup sulit untuk Sang Su Yat di sini untuk dikembangkan satu player di sana sudah nampak beberapa damage masuk dan pada akhirnya aduh dikasih poin satu ditutup cekrek-cekrek nih oleh Taba ya tabakan hatimu ya Taba ya. Oke, dan kita memasuki round ke-6 kita ya. Waduh, kita bergeser dulu nih ke tim-tim Oyen-Oyen ya. Siapa tahu dengan di-spek mereka mantap gitu ya. Mantap-mantap gaming ya. Waduh, tabah emot dulu. Emot dulu, Brody. Aduh, aduh, aduh. Udah, jangan terlalu banyak emot. Jangan terlalu banyak emot. Nanti kau turu ya. Oke, satu player di sana sudah ternampak. Dari sang tabah penjuri sini sudah mengurang beberapa XP-nya. Dijapsut kembali. Backup dulu ke area sebelah kan. Masih di momentum. Gol medical kitnya, aduh kesalahan yang fatal banget. Kenapa dia nggak coba untuk tutup aja gitu area sisi depan di kelihatan Sang Suya. Coba mencari satu player sudah terampan di area sisi depan. Coba untuk mengurung diri dulu di area sisi dalam. Suya masih ada kesempatan untuk menggol medical kitnya. Dan oh. Aduh aduh bro di 5-1 nih coy coy. 5-1 nih coy, aduh aduh masa cuma dikasih satu poin aja di sepan ya parah banget nih teman-teman dari tim Aldera ya cetek dulu, pemanasan dulu, emot dulu, oh gak jadi oh dia mau freestyle freestyle ya guys ya, waduh freestyle dulu gak sih, gak freestyle gak ganteng gitu ya. Oke, dan kita lihat seperti mereka udah meninggalkan area sisi home base bakal dicoba untuk masuk dari area sisi atas yang kalian seperti ini sudah dikebiarkan gitu saja satu kali dari satu ya di sini bakal dicoba untuk masuk di jumpsuit again pop up global lagi dibuka selicin belut kau suyat tarik lagi ke area sisi belakang coba untuk nge-cover satu playernya kah ternyata enggak ya ternyata enggak malah menggulung ini ya mengulur waktu nih ke area sisi belakang sedangkan kita lihat sang Adil si dia terhenti di area sisi depan diberikan beberapa tappingan Van Bill pun juga bisa dicoba untuk menahan coba untuk nge-decoy dulu jangan dulu kamu emot-emot cok terkejut ya guys dari satu lihat di sana kamu berhasil dapetin seorang Abil tuh yang kembali fight coba untuk menjam sub buta di sana satu player sudah ternampak berkali coba untuk dilakukan upaya pencarian coba untuk menggocek-gocek terlebih dahulu dari sang Suyat bakal menggempur dua player again dari tim Solata di sana hati-hati Suyat kamu terbokong lari lagi gocek lagi kemana lagi. Oke, hati-hati beberapa tappingan masuk pop up dulu kembali buka coba untuk backup dulu kan yang di belakang coba untuk menggocek lagi mencari dulu sabar dulu guys sabar dulu ya Suyat ini memancing satu persatu tapi yang banyak dua orang cukup sekarang biar dan sang Suyat masih ada satu skill out untuk dibuka menggeber begitu saja pada akhirnya Solata kembali mendapatkan poin untuk di round ke-7 kita. Cukup sengit 5-2 ya guys ya untuk skor sementaranya ini ya. Waduh saya pikir tadi mau dikasih 7-0 ternyata dikasih 4 dulu nih. Dua poin ya untuk teman-teman dari tim Solata. Hiburan malam-malam. Aduh, aduh ada hiburan malam-malam ya guys ya. Dan kita lihat dari sang Van Bill udah langsung coba untuk masuk ke area sisi depan.
Hati-hati bro, di dua player sudah nampak di depan. Suyat sudah menunggu dengan satu jam sutan dari sana. Fanbil emang licin banget. Satu player berhasil dapatkan dengan satu headshot. Masih di seorang tambah di sana, memberikan satu perlawanan. Dan pada akhirnya tim Oyen lagi-lagi tumbang 6-2 untuk skor sementara. Gila tuh, momen epic banget ya guys ya, karena kita lihat tadi ya, si Suyat dapetin satu headshot loh. Gila, gila. Track dulu ya, eh. Pemanasan dulu ya, pemanasan dulu, pemanasan dulu. Oke, dan kalian dari Sang Suya tuh langsung coba untuk membuka jalan karya sendiri depan satu pemain sudah kenapa dari seorang fan Bill di sana dijumpsuit kembali. Abil punya di sini masih coba untuk cari posisi lawan, coba untuk menggocek lagi. Satu pemain sudah nampak diberikan satu hantaman lagi nih dari Sang Abil. Nah, hati-hati Sang Abil di sana agak sedikit terkurung. Satu player berhasil dapatkan begitu saya Sang Suya. Masih ada satu player di sana ternampak di area sisi belakang. Abil pun juga di sana udah digeber gitu saja. Diberikan beberapa jumpsuitan. Sang Suya pun juga di sana coba untuk mencari lagi ya, di mana guys, di mana guys, di mana, dan ternyata dia di area di depan. Hati-hati dari seorang Suyat di hari satu player di sana digempur dengan dua player, ternyata Ai masih bis digeberkan lagi dari seorang Abil, dikejar satu papa gue dibuka oleh seorang Tabah, dikejar lagi coba tergocek ke area sisi dalam. Hayolah, dua player di sini bakal coba untuk gerak. Tabah masih bisa kah untuk melawan Ei, dan pada akhirnya Tabah harus tershut down. Dan congratulations untuk teman-teman dari tim All Data ya. Waduh, dikasih poin berapa tadi tuh ya, 7-2 ya. Waduh, telak. Untung nggak 7-0 ya guys ya, 7-2 masih mantap ya guys ya. Oke, dan terima kasih, see you the next time.